kasih atas kehadiran peserta. Saat ini sudah 37 partisipan, Pak, yang hadir. Tidak usah menunggu sampai semuanya penuh. Nanti saat kita ngobrol pasti akan bermunculan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan semangat untuk tetap sehat pada kondisi yang luar biasa. Alhamdulillah sampai hari ini Sentral Selam Jogja sudah menyelenggarakan Underwater Research series untuk webinar. Underwater Research ini hari ini yang kelima, Pak. Hari ini yang kelima. Sebelumnya ada Mas Begin dengan Mas Riza. Itu mereka mengenalkan tentang mengidentifikasi karang dengan efektif. Yang kedua itu ada Pak Abrar dan Mas Riko yang menerangkan atau sharing tentang kompetensi peneliti terumbu karang. Terus yang ketiga itu ada pemetaan bawah air, ada Mas Hafiz. Yang keempat itu kami mengangkat temanya underwater, jadi penelitian arkeologi bawah air. Nah, yang kelima sekarang ini untuk ikan dan megabentos. Terus Pak Tri juga berkesempatan untuk memaparkan atau sharing tentang LSP yang ada di LIPI, masih terkait dengan kompetensi untuk peneliti yang memang saat ini kompetensi peneliti itu apa sih di bawah air gitu, ternyata ada. Dan berdasarkan keinginan dari peserta, permintaan dari peserta, itu ada beberapa masukan itu yang menghendaki akan ada tolong diadakan juga untuk yang lamun dan yang mangrove biar underwater research-nya lengkap untuk uji kompetensi atau SKKNI yang sudah ada itu lengkap. Jadi kami akan hadirkan Bu Nurul dan Mas Eka itu nanti di tanggal 3. Begitu. Dan insya Allah Pak Harsono akan menjadi gong untuk underwater research webinar kita di underwater research ini. Begitu. Untuk infografis dari peserta yang hadir, yang mendaftar saat ini ada 122 peserta yang tersebar dari Banda Aceh, dari Nangro Aceh Darussalam sampai Papua Barat. Jadi ada 27 provinsi dari 122 pendaftar yang hadir dan 46%, hampir separuh itu belum bersertifikat selam. Jadi mungkin nanti dengan acara ini mereka akan istilahnya terbuka gitu bahwa penelitian di bawah air itu apakah harus penyelam ataukah bisa berenang aja di permukaan. Nah, mungkin nanti Pak Triyono yang akan menyampaikan. Dan 58% itu pernah melakukan penelitian, sedangkan objek yang diteliti 46% menyampaikan bahwa meneliti karang, 26 orang menyampaikan meneliti ikan, 31 orang untuk bentos, 24 orang itu lamun, 8 itu dan lain-lain. Sedangkan peran dalam penelitian dari yang sudah pernah melakukan penelitian ini, 59 orang adalah peneliti, 9 orang teknisi, 9 orang itu penulis atau jurnalis, 17 orang itu mendokumentasikan penelitian, 4 orang itu pengawas penyelaman, kemungkinan dive master atau instructor, dan 11 orang itu lain-lain. Demikian para narasumber kami yang terhormat dan partisipan yang hadir saat ini, itu gambaran dari pendaftar acara pada hari ini. Sedangkan tata tertib untuk webinar underwater research yang kelima ini adalah semua peserta mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali atas izin moderator. Peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan dalam chat room. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Sedangkan yang ketiga, nanti akan diedarkan atau di-share daftar hadir
dan hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang dapat yang akan mendapatkan sertifikat. Tautan sertifikat dan materi akan dibagikan setelah webinar berlangsung maksimal 3 hari, Pak. Beberapa kali itu setiap besoknya gitu, Mbak, sertifikatnya kok belum ada. Nah, ini maksimal 3 hari setelah webinar berlangsung kita akan sampaikan melalui email. Atau nanti kalau memang setelah 3 hari belum menerima tautan untuk sertifikatnya, bisa menghubungi saya. Demikian pembukaan untuk hari ini, untuk siang hari ini. Yang pertama akan menjadi pembicara adalah Mas Ucu dari P2O LIPI, peneliti. Silahkan Mas Ucu memperkenalkan diri. Kan tak kenal maka tak sayang, jadi harus memperkenalkan diri dulu. Monggo Mas Ucu. Terima kasih Mbak Ika. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucu Yanwardi, saat ini masih mengabdi di sebagai pegawai negeri, sebagai peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Sudah, saya kira itu perkenalannya. Mana langsung, maaf Pak, masih mute Mbak. Mbak Ika masih mute. Ya, ini presentasi dari saya atau dari Mas Ucu jadinya? Saya coba sharing dari sini dulu, nanti kalau memang ada kendala dan lain sebagainya, mungkin bisa dari host-nya. Oke, monggo silahkan langsung dilanjut. Sorry, laptopnya agak lemot. Atau boleh dari Mbak Ika dulu? Ya, sebentar. Siapkan ya. Oke.
Benar yang ini Pak Ucu? Ya, mungkin. Ini punya emak Oh. Pak Temi. Oh iya, ini untuk apa? Oh ya, maaf. Yes, yang ini ya, Mas. Yep. Ya. Oke, ini untuk full screen. Kepotong nggak? Enggak. Memang seperti itu. Oke. Baik, saya mulai aja mungkin Mbak ya, biar Oh, enggak oke. Silakan. waktunya enggak terlalu sampai sore nanti. Baik, sesuai dengan perkenalan saya tadi, bahwa saya adalah salah satu peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi, saya bisa dihubungi dengan berbagai media seperti yang tertera di bawah ini. Ada email, ada Twitter, Instagram, mungkin, atau mungkin kalau ingin intip-intip blog saya ada di blogspot, Facebook, atau via WhatsApp. Silakan kalau ingin menghubungi nanti. Lanjut. Nah, sebagai overview untuk yang ingin saya sampaikan nanti, saya mungkin menyebutnya bukan mempresentasikan materi atau apapun, tapi sharing pengalaman dari apa yang telah kami dan saya kerjakan di P2O, khususnya untuk kompetensi kerja di bidang penilai kondisi megabentos. Yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian pengenalan apa sih sebenarnya megabentos itu, kemudian kegiatan monitoring megabentos, dan yang terakhir nanti ke kompetensi kerja penilai kondisi megabentos. Slide selanjutnya. Nah, sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati sejak sudah beberapa dekade terakhir menjadi isu global yang terkait dengan masalah lingkungan. Ini dimunculkan di KTT di Rio di Brasil melalui sebuah konvensi keanekaragaman hayati. Nah, kemudian beranjak ke wilayah yang lebih sempit, yaitu ekosistem terumbu karang. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah kita itu adalah sebuah wilayah yang sangat kaya akan keanekaragaman jenis, baik itu terumbu karangnya sendiri maupun biota-biota yang berasosiasi di ekosistem terumbu karang tersebut. Nah, apa saja sebenarnya yang ada di ekosistem terumbu karang tersebut? Ternyata memang kalau dilihat fakta-fakta di alamnya, memang biodiversitas di ekosistem terumbu karang itu sangat tinggi. Termasuk di dalamnya adalah echinodermata, moluska, krustasea, polychaeta, dan cnidaria itu sendiri, termasuk jenis-jenis karang. Nah, dengan berbagai latar belakang tersebut, kiranya perlu dilakukan monitoring terhadap fauna-fauna tersebut, khususnya adalah fauna bentik. Kenapa? Karena disadari atau tidak, banyak sekali biota-biota yang ternyata punah sebelum dikenali. Nah, ini makanya bahkan belum diketahui namanya, sudah punah.
apalagi fungsinya. Fungsinya mungkin banyak yang belum tahu. Seperti itu kira-kira. Lanjut, Mas. Nah, kemudian dengan itu diperlukan sebuah persamaan persepsi untuk mengetahui jenis-jenis fauna megafauntik yang akan dimonitor. Tentunya tidak mungkin untuk memonitor semua jenis yang ada di suatu ekosistem. Perlu mempersempit masalah atau membatasi diri dengan sesuatu yang spesifik. Kemudian yang kedua diperlukan keseragaman metode untuk pengambilan data. Nah, kenapa harus seragam? Ini untuk membuktikan bahwa data yang dihasilkan oleh satu pengamat dengan pengamat yang lain di suatu lokasi itu bisa dikomparasikan. Kalau metodenya berbeda, ya kecil kemungkinan untuk bisa membandingkan hasilnya, terutama kaitannya dengan kegiatan monitoring. Namanya monitoring adalah kegiatan berulang dengan metode yang sama di lokasi yang sama. Yang ketiga, diperlukan keseragaman pengolahan data dan format laporan yang baku untuk kegiatan monitoring tersebut. Selanjutnya, Mas. Nah, tujuannya adalah adanya persamaan persepsi mengenai jenis-jenis megapentos yang perlu yang bisa dimonitoring. Kedua, dapat keseragaman metode, dan tentunya yang ketiga kesamaan atau keseragaman dalam hal pengelolaan data dan format laporan yang dihasilkan. Nah, sedangkan tujuan besarnya adalah untuk mengetahui dinamika populasi dan kelimpahan dari fauna bentik. Dan selanjutnya untuk memberikan support data atau data dukung bagi penetapan status kesehatan terumbu karang di suatu lokasi. Nah, kalau kita di LIPI, kami punya program yang namanya CoreMap atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program. Nah, dari program ini, Kak, berbagai kegiatan monitoring menyangkut ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove menjadi mungkin untuk dilakukan. Lanjut. Nah, beranjak ke selanjutnya, yaitu megabentos. Kalau menilik apa yang dipresentasikan di kegiatan selanjutnya di Pak Abrar dan Pak Riko, itu banyak sekali yang menanyakan apa sih megabentos. Mungkin sebagian besar dari kita yang ada di sini mungkin sudah tahu, tapi banyak juga yang belum tahu apa sih sebenarnya megabentos. Nah, sebelum ke situ, saya berikan sedikit gambaran mengenai fauna yang ada di perairan, terutama yang dari invertebrate. Karena nanti mungkin di vertebrate akan menjadi ranahnya Pak Femi di presentasi selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita memiliki dua cabang utama. Di bagian paling kiri dari layar kita adalah Porifera, itu kelompok spons. Nah, kemudian yang di cabang besar yang di sebelah kanan adalah membentuk cabang lagi yang terpecah antara biota-biota yang memiliki ciri simetri radial, yaitu bisa dibagi dibelah dari sudut manapun akan menghasilkan bagian yang sama. Kemudian yang kelompok yang percabangan selanjutnya adalah yang memiliki bentuk simetri bilateral, yaitu bila dibelah menjadi dua, kanan dan kiri akan menghasilkan bentuk yang sama. Selanjutnya.
Nah, kemudian beranjak ke Megapentos. Sebelum ke Megapentos, saya akan sedikit mereview apa yang disebut. Kita akan pecah menjadi dua kata, Mega dan Pentos. Pentos artinya adalah semua biota, baik itu flora maupun fauna yang hidup di dasar perairan. Nah, dalam hal ini kita akan spesifik membicarakan mengenai yang fauna bentik atau fauna yang hidup di dasar perairan. Nah, sedangkan mega ini adalah menyangkut ukurannya. Kalau kita breakdown lagi, ada yang masuk kategori mega, kemudian di bawahnya adalah mikro, kemudian di bawahnya lagi ada mikro, ada mungkin ada meio dan lain sebagainya. Itu masalah ukuran. Jadi, nah, megapentos sendiri adalah kalau dibahas ke dalam bahasa kelompok fauna atau kelompok hewan yang hidup secara bentik atau di dasar perairan dengan ukuran tubuh lebih dari 1 cm. Jadi semua hewan yang ada di dasar perairan masuk ke dalam kategori fauna bentik. Nah, bagaimana asosiasinya dengan ekosistem terumbu karang? Dia bisa bersifat in fauna atau menenggelamkan diri dalam substrat ataupun epifauna, yaitu berada di atas permukaan substrat, bisa menempel atau merayap di atas substrat. Nah, di sini kalau kita kembali ke slide selanjutnya, nah apa saja yang termasuk fauna bentik? Ternyata hampir semua invertebrata adalah fauna bentik. Nah, kalau di monitoring megapentos yang diterapkan di LIPI, kami memilih ada 8 jenis atau kelompok jenis megapentos yang menjadi objek untuk monitoring. Yang pertama adalah teripang Polutridae dari kelas Enerma. Teripang beda dengan timun laut, Bapak Ibu. Jadi teripang adalah timun laut yang dikonsumsi. Kalau diinterpretasikan secara umum, kemudian bulu babi yang kedua atau Echinoidea, termasuk juga kelas Echinodermata. Kemudian nomor tiga adalah bintang laut bermahkota duri atau Acanthaster plancae. Mungkin sebagian kita sudah pernah melihatnya di alam dan perannya seperti apa. Nah, kemudian yang keempat adalah bintang laut biru, kelima keong troka, keenam kima, kerang kima, ketujuh siput rupela atau siput pemakan polip karang, dan kedelapan adalah lobster. Selanjutnya. Nah, kenapa kami memilih delapan? Tentunya ada justifikasi-justifikasi tertentu. Sebelumnya cuma 8, sekitar 12 atau 14 kelompok. Kemudian dievaluasi menjadi 10, evaluasi lagi menjadi 6, dan evaluasi 8. Jadi prosesnya menerapkan monitoring megapentos itu di awal tahun 2000-an sudah running. 5 tahun mengalami evaluasi, dan akhirnya seperti inilah yang menjadi target monitoring untuk megapentos. Jadi 8 jenis atau kelompok jenis. Saya sebut jenisnya bahwa itu merujuk pada spesies atau single species. Kalau saya mengatakan kelompok jenis, artinya bahwa di situ terdiri dari banyak spesies. Seperti halnya yang pertama ini, justifikasinya adalah ini terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama yaitu kima. Kima itu di Indonesia ada 8 jenis, Bapak Ibu. Dari Tridacna, 2 dari Hippopus.
dulunya mungkin 7, sekarang jadi 8 karena ada satu spesies Tridacna noae itu yang ada rekod dari Indonesia Timur, dari Utara Papua dan Maluku bagian Tenggara. Yang kedua adalah kelompok Tripang. Tripang ini kalau dari rekod yang sudah dilaporkan ini di Indonesia ada sekitar 48 atau mendekati 50. Dari tahun ke tahun jumlahnya akan fluktuasi, baik itu berkurang atau berlebih karena berbagai hal. Kemudian lobster. Lobster di Indonesia yang paling umum dikonsumsi ada 6. Dan keong troka. Keong troka ini dulunya merujuk hanya satu spesies, Trochus neloticus. Tapi hasil evaluasi di alam ternyata tidak familiar dengan kus-kus atau lola atau nama lain susu bundar. Nah, dari hasil evaluasi tersebut akhirnya semua jenis yang dari famili Trochidae dan Peculidae, yaitu Trochus dan Tectus dan mungkin Rochia, itu akan menjadi satu kelompok tersendiri yang tidak diberikan untuk hal monitoring. Empat. Anto, misalnya sekitar jam 4, minta stay saja jam segitu. Nah, kenapa kelompok-kelompok yang memiliki nilai ekonomis penting ini dimonitor? Itu ternyata praktek di lapangan pengambilannya secara berlebih. Nah, kemudian terjadi penurunan populasi dan akhirnya akan mengganggu kestabilan suatu ekosistem. Mungkin kalau dalam 1-2 tahun tidak akan terasa, tapi kalau jangka panjang efeknya akan terasa bagi ekosistem. Satu komponen ekosistem hilang, maka akan mempengaruhi kestabilan ekosistem tersebut. Lanjutnya, Mas. Nah, kelompok kedua adalah biota-biota fauna bentik memiliki ekologis penting. Ini nanti juga akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok subkelompok pertama adalah yang berperan sebagai predator polip karang, yaitu pemakan polip-polip karang yang dalam skala besar akan menimbulkan kerusakan karang dengan adanya pemutihan karang. Ini ada dua, yaitu akar kelanci atau bintang laut berduri yang paling kiri dari layar kita, dan siput drupela. Siput drupela kalau di Indonesia, kalau di seluruh dunia ada 6 jenis, tapi kalau di Indonesia umumnya hanya ada 2 atau 3 jenis. Ini yang saya tampilkan di paling kanan itu ada Drupela cornus yang ada berduri-duri, dan Drupela rugosa yang warnanya agak oranye itu. Dan satu lagi mungkin tidak saya tampilkan, yaitu Drupela margariticola, karena belum terbukti dia bisa menyebabkan pemutihan karang, karena mungkin preferensi makanannya adalah dia sebagai pemakan alga, bukan ke polip karangnya. Lanjutnya. Nah, ini untuk subkelompok kedua yang sebagai biota yang memiliki nilai ekologis penting, yaitu bulu babi dan bintang laut biru. Bulu babi ini sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa dia bisa dijadikan sebagai indikator lingkungan, karena hampir seluruh bulu babi itu sifatnya adalah pemakan algae. Jadi semakin banyak bulu babi, terutama yang berwarna hitam, dia di mastocetosum, dia di masafiknya dan lain sebagainya, itu rata-rata memakan algae, yang di mana alga itu umumnya tumbuh
setelah karang rusak. Begitu karang rusak, akhirnya ditumbuhi oleh algae. Nah, harusnya bulu babi inilah yang menjadi pembersih dari algae-algae tersebut yang setelah itu memberi bisa dimungkinkan memberikan kesempatan bagi polip karang baru untuk melakukan rekrutmen atau pertumbuhan baru. Nah, demikian juga dengan bintang laut biru atau Lingkia laevicata, ini juga belum banyak yang membuktikan bahwa dia bisa menjadi indikator kesehatan terumbu karang. Tapi diduga ini sangat potensial. Ini dibuka, sebenarnya dibuka peluang untuk penelitian-penelitian tentang bioindikator seperti ini. Lanjutnya. Nah, ke selanjutnya. Megabentos. Kenapa sih kita kok menjadi penilai yang sangat. Nah, dalam hal ini, dalam hal Megabentos, ini ternyata keanekaragamannya sangat tinggi di Indonesia, dan hal itu perlu dimonitor. Sedangkan jumlah peneliti yang tertarik untuk meneliti biodiversitas Megabentos ini masih sangat sedikit. Mungkin kalau penelitian ke arah pasca panen atau nggak ada suaranya, Mas Ucu. Oh, ini kapan pas? Kita ambil. Mas Ucu hilang suaranya. Halo. Halo. Ya, Mbak. Putus ya Mbak. Oke. Okay. Putus. Ya. Sampai mana tadi saya sebelum putus ya? Ya, saya ulangi dari sini mungkin. Keanekaragaman Megabentos itu sangat tinggi. Kita ambil contoh yang di kolom di sebelah kanan, Moluska. Moluska itu di seluruh dunia ada 85.000 spesies. Nah, dipercaya di Indonesia ada sekitar 30%. Nah, 30%-nya dari 85.000 itu berapa? Banyak sekali, masih 25.000. Ya, artinya tidak mungkin cukup bagi peneliti-peneliti moluska yang ada di Indonesia saat ini untuk mengcover semua itu. Jadi tenaga-tenaga untuk sebagai peneliti atau penilai Megabentos yang kompeten itu masih sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, habitatnya sangat bervariasi. Ini kita masih bicara di terumbu karang, itu pun masih dibatasi di yang perairan dangkal. Belum lagi nanti di perairan dalam, belum lagi di ekosistem lain, di padang lamun atau di mangrove. Masih sangat banyak sekali peluang untuk menjadi penilai yang kompeten di situ. Kemudian yang ketiga, sebagian besar itu bisa dimakan, Bapak Ibu. Sekarang moluska apa sih yang nggak bisa dimakan? Ternyata semua bisa. Kalau kita bergeser ke kanan, lobster, siapa yang nggak percaya bahwa lobster itu bisa dimakan? Bintang laut, ternyata memang bintang laut itu sebagian ada yang bisa dimakan juga. Cacing juga seperti itu, ubur-ubur juga. Nah, semua sebagian edible atau bisa dikonsumsi. Nah, akibatnya adalah karena bisa dikonsumsi menjadi overeksploitasi. Nah, ini yang akhirnya menjadi dasar untuk
perlu dimonitor. Ya, untuk memonitor perlu penilai yang kompeten seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebagian besar memiliki peran sebagai biota indikator lingkungan untuk membuktikan mana saja yang bisa atau mana yang cocok. Nah, itu kan perlu penilai yang kompeten juga. Dan yang terakhir, seperti ketahui bahwa seperti dosen, guru, dan lain-lain itu kan sekarang zamannya sudah harus tersertifikasi biar mendapatkan gelar yang apa ya diakui secara nasional maupun internasional. Nah, untuk itu ya harus diakui secara kelembagaan dulu oleh institusi yang yang dipercaya oleh pemerintah untuk dapat memberikan sertifikat tersebut. Kemudian, nah ini, kalau kita menilik di kampus-kampus, ternyata juga itu ada syarat tertentu seperti kemarin yang kalau di seminar series yang sebelumnya Pak Farah bilang apa lulusan dari universitas itu selain mendapatkan ijazah dituntut juga untuk mendapatkan sertifikat kompetensi pendukung lainnya. Nah, ini sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat kurikulum vitae diri sendiri untuk nantinya bisa terjun ke dunia selanjutnya. Nah, apa saja sih sebenarnya ranah dari kompetensi? Seseorang dikatakan kompeten itu seperti apa? Ternyata ada tiga kelompok syarat yang mestinya dipenuhi oleh seseorang untuk nantinya bisa dikatakan sebagai seseorang yang kompeten di bidangnya. Yang pertama dari kognitif itu adalah pengetahuannya, penerapannya, interpretasi data dan analisis data, sintesa hasil dan menilai manfaatnya dari data atau dari kegiatan yang digelutinya itu seperti apa. Kemudian psikomotor dari segi skill selamnya, kemampuan kerja di bawah airnya seperti apa, kemampuan mengambil fotonya seperti apa, dan yang penting adalah kemampuan untuk identifikasi. Dan yang ketiga adalah secara afektif, yaitu kerjasamanya di tim itu seperti apa, komunikasinya yang efektif, ketelitian, kecermatan, dan kejujuran. Itu sangat-sangat dibutuhkan supaya seseorang bisa dikatakan kompeten. Nah, kemudian bagaimana proses untuk seseorang bisa mendapatkan predikat kompeten? Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Dimulai dari syarat dasarnya, pendidikannya, bidang ilmunya, jenjang selamnya. Kalau dalam hal ini kita membicarakan penilaian kondisi megawentas, jenjang selamnya sudah level apa gitu. Misalnya, kalau di kami disarankan bahwa penilai kondisi megawentas syarat minimalnya adalah A2 atau apa di kalau di Pedia advance. Mas. Kemudian jam ya. Kemudian jam selamnya minimal 25 dibuktikan dengan logbooknya. Kemudian syarat-syarat administrasi lain, salah satunya adalah sertifikat training. Akhirnya kita beranjak ke level selanjutnya adalah training. Training ini tentunya untuk memperkuat pengetahuan-pengetahuan tentang
penilaian kondisi Megaventos. Nah, di situ nanti ada kurikulumnya, ada modulnya, ada panduannya yang semuanya nanti akan dibimbing atau diajarkan oleh seorang trainer. Kemudian tahap selanjutnya adalah uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini nantinya akan melibatkan selain lembaga sertifikasi, yaitu tempat ujinya, kemudian materi ujinya dan skemanya apa seperti apa pengujiannya, melalui wawancarakah, ujian tuliskah, atau observasikah, atau gabungan dari ketiganya, atau mungkin kalau memang dari syarat dasar dan lain sebagainya dia ternyata sudah advance, misalkan seorang dosen yang sudah belasan atau puluhan tahun menggeluti bidang penelitian Megaventos, tentu saja besar kemungkinan dia bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, bisa dikatakan kompeten dengan cara portofolio atau seorang asesor menyatakan dia kompeten karena bla bla bla, karena syaratnya sudah terpenuhi. Nah, kemudian di situ akan diwajakan hasil asesmennya atau hasil uji kompetensinya. Kalau semua yang diujikan dia lulus semua atau memenuhi syarat semua, maka dia akan dinyatakan kompeten. Tapi kalau salah satu dinyatakan tidak layak, seperti contoh, dia mungkin memang sudah banyak pengalaman, pengetahuannya yang bagus, skill selamnya bagus, tapi ternyata tidak sama sekali tidak bisa membedakan satu atau jenis-jenis Megaventos yang menjadi target monitoring, maka dia dinyatakan belum kompeten, bukan tidak kompeten tapi belum kompeten, karena mungkin masih ada kesempatan-kesempatan lain untuk memperbaiki. Selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh aja. Ya, contoh-contoh okay. aja sebagai tahapan yang dilalui yang di bidang bagian training, yaitu nanti ada buku panduan, ada buku modul pelatihan, kurikulum dan lain sebagainya. Lanjutnya. Nah, seperti ini kira-kira peta kompetensi yang diujikan untuk seorang mengikuti ujian penilai kondisi Megaventos. Tujuan utamanya adalah menghasilkan data dan informasi kondisi Megaventos yang akurat dengan sebanyak 8 fungsi dasar yang diterjemahkan dari 4 fungsi utama dan 2 fungsi kuncinya. Lanjutnya. Nah, kalau dijabarkan satu per satu, akan terdiri dari 8 unit kompetensi, mulai dari 1 sampai 8. Nanti akan saya ringkas satu per satu. Lanjutnya. Nah, ini untuk uji unit kompetensi yang pertama adalah melakukan tata laksana administrasi untuk pengambilan data. Ini bisa dikatakan tahap persiapan, yaitu penelusuran pustaka, pengumpulan informasi, dan jejaring komunikasi. Misalkan nomor-nomor penting di daerah yang akan kita monitor, dan lain sebagainya. Kemudian informasi terkait transportasinya seperti apa, akomodasinya apa, dan korespondensi kita harus menghubungi siapa, perizinannya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian unit kompetensi yang kedua adalah melakukan pembentukan tim. Nah, itu dia menentukan tim berapa tim yang ideal buat melakukan survei. Kemudian kompetensinya masing-masing tim masing-masing anggota tim itu seperti apa, serta pembagian tugasnya seperti apa. Selanjutnya. Nah, kemudian unit kompetensi yang ketiga
menentukan lokasi penyelaman ilmiah biologi laut. Ini ada tanda bintang di akhir kalimat, itu artinya bahwa unit kompetensi ini mengadopsi dari skema kompetensi yang ada di tempat lain, yaitu di penyelaman ilmiah untuk biologi laut. Nah, kemudian yang unit kompetensi keempat ini sama, ini di akhir ini harusnya ada tanda bintang, mungkin tertutup oleh foto, ini melakukan prosedur K3. Selanjutnya, nah, yang kelima, yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk pengambilan data. Tentunya membuat listnya dulu seperti apa, kemudian menyiapkan dan memeriksa kelayakannya, dan kemudian menyediakan informasi pendukung lainnya. Unit kompetensi yang keenam, melaksanakan pengambilan data. Ini sudah di lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan metode Bentos Bell Transect. Ini istilah yang merupakan adopsi dari metode LIT untuk penelitian karang yang dikombinasikan dengan metode Bell Transect. Kenapa dikatakan adopsi? Karena metode-metode lain sudah diterapkan. Jadi kami tinggal menyesuaikan. Jadi dari pengalaman yang sudah-sudah kami adopsi metodenya, ternyata kok seperti ini cocok dengan beberapa modifikasi, jadilah metode khusus ini. Seperti apa metode itu di slide selanjutnya? Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut. Tolong di klik selanjutnya. Nah, jadi metodenya kira-kira dipilih perairan dengan kedalaman 5-8 meter. Nah, dengan cakupan area 1 meter ke arah kiri dan 1 meter ke arah kanan, sepanjang transect 70 meter. Jadi selanjutnya, Mas. Jadi bidang atau area kerja untuk penilaian kondisi megapintos adalah seluas 2x70 meter, yaitu atau 140 meter persegi. Nah, biasanya ini dikombinasikan dengan untuk kegiatan penilaian kondisi terumbu karang dan penilaian komunitas ikan karang. Selanjutnya. Nah, kelebihannya apa sih sebenarnya? Yaitu efisiensi waktu, tenaga, dan biaya karena cakupannya relatif sempit. Ya, kemudian yang kedua, akurasi data karena sudah teruji secara statistik. Dengan cakupan area yang seperti itu saja sudah cukup, kenapa harus yang luas? Nah, kemudian yang ketiga, dapat dikolaborasikan dengan tim kerja lain seperti yang saya bilang tadi. Nah, tapi kelemahannya memang covering areanya jadi agak sempit. Karena beberapa spesies ternyata tidak pernah dijumpai di area kerja yang seperti itu. Mungkin lebih perairan, butuh perairan yang lebih dalam, mungkin perairan yang justru lebih dangkal. Lanjutnya. Nah, kemudian yang ketujuh, unit kompetensi nomor 7 adalah menganalisis data hasil pengamatan. Nah, nanti analisisnya bisa diinterpretasikan atau disajikan datanya berupa grafik, garis, kolom, ataupun pie chart, ataupun fluktuasi tahunan, dan lain sebagainya. Lanjutnya. Nah, ini salah satu lokasi. Ini websitenya ada di websitenya P2O LIPI, bisa diakses. Ini contoh
lokasi-lokasi yang telah didata ekosistem terumbu kesehatan ekosistem terumbu karang dan biota asosiasi lainnya banyak, sudah banyak sekali, hampir mencakup seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya. Nah, yang ke-8 yang terakhir adalah unit kompetensi membuat laporan. Mungkin sebagian semua yang hadir di sini sudah sangat familiar dengan membuat laporan dengan sistematika dari pendahuluan sampai penutup dan lampirannya. Nah, tentu saja ada beberapa critical point yang harus lulus dari proses asesmen atau ujian. Yang pertama, penguasaan semua unit kompetensi, kemudian logbook selamnya. Seperti yang saya bilang tadi, minimal 20. Kalau tidak sampai 20 ya tentu tidak lulus. Kemudian pengetahuan tentang 8 jenis, hanya 8 kalau tidak hafal ya enggak usah dilulusan aja. Kemudian kemampuan identifikasi 8 masa apa saling tertukar kan sangat kecil kemungkinan. Jadi pengetahuan tentang biologi ekologinya dan bagaimana mengidentifikasinya itu sangat sangat kritis. Saya rasa itu. Semoga kita semua kompeten dan matur nuwun. Amin. Oke, itu tadi yang bisa saya ambil di sini di terakhir tadi ya Mas ya, critical point. Critical point-nya bahwa unit kompetensi, jadi hanya 8 unit ya tadi ya Mas ya, 8 unit kompetensi. Kemampuan selamnya juga harus oke. Yang jelas buoyancy-nya harus bagus karena kalau kita meneliti di bawah air pasti akan terkait dengan daya apung atau cara berenang atau cara menyelam kita yang baik agar penelitian itu juga bisa berjalan dengan baik. Terus pengetahuan tentang biologi dan ekologi dari 8 jenis atau kelompok jenis megabentos dan kemampuan identifikasi dari 8 jenis itu tadi. Terima kasih untuk pemaparan yang pertama megabentos yang berikutnya dilanjutkan oleh Pak Femi. Share presentasi sendiri Pak Femi. Iya, saya sudah coba share. Saya sudah coba share, apa sudah masuk atau belum? Belum. Oh. Dibuka dulu itu. Coba ulangi ya. Pak Femi ini adalah peneliti ikan terumbu karang di P2O LIPI dan trainer penilai kondisi terumbu karang, asesor juga untuk uji sertifikasi BNSP. Utama beliau juga merupakan tim verifikasi RSKKNI ikan terumbu karang. Monggo Pak Femi. Baik Kak, udah? Udah Pak. Oke. Baik, rekan-rekan semua terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim Sentra Selam Jogja ya, Mbak Ika ya. Bersama Mbak Ika dan Mbak Alvin yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Saya akan masuk langsung. Jadi mungkin saya tidak akan bicara banyak tentang bioekologi, tapi saya akan masuk langsung di materi tentang kompetensi kerja penilai struktur komunitas ikan dan terumbu karang. Kalau nanti ada kesempatan mau bicara bioekologi ikan karang, mungkin nanti kita sesi tersendiri lagi ya, karena ya nanti Pak Femi sendirian. Oh, monggo Pak. Baik teman-teman, jadi tadi Mas Ucu bicara tentang kompetensi kerja penilai megabentos yang merupakan salah satu biota asosiasi terumbu karang, maka saya akan masuk di
penilai struktur komunitas ikan terumbu karang. Jadi, ketika ingin masuk di dalam kompetensi tersebut, itu ada dipetakan, dan pemetaan kompetensi itu, dia punya tujuan utamanya itu adalah menghasilkan data, informasi untuk komunitas ikan karang, ikan terumbu karang yang akurat. Dari tujuan utama ini diturunkan dalam dua fungsi kunci, yaitu yang pertama adalah menghasilkan data struktur komunitas ikan terumbu karang, jadi menghasilkan data, dan yang kedua adalah menghasilkan informasi struktur komunitas ikan terumbu karang. Lalu dari dua fungsi kunci tersebut, itu diturunkan lagi menjadi empat fungsi utama. Ya, jadi empat fungsi utama itu, kalau dari untuk menghasilkan data itu adalah bagaimana kita merencanakan kegiatan pengambilan data, lalu bagaimana kita melakukan kegiatan pengambilan data itu sendiri, dan untuk menghasilkan informasi tersebut, kita melakukan olah data bagaimana, lalu menyajikan data tersebut. Nah, dari empat fungsi utama tersebut, maka diturunkan dan dideskripsikan menjadi beberapa unit kompetensi yang merupakan fungsi dasar, ya. Itu ada seperti tertera di sini, yang saya langsung masuk, yaitu unit kompetensi yang pertama adalah menyiapkan peralatan dan perlengkapan pengambilan data struktur komunitas ikan terumbu, lalu bagaimana melakukan persiapan pengambilan data, itu dua hal itu masih di darat. Lalu yang ketiga adalah kita melakukan underwater visual census, nah itu sudah kita turun ke laut, lalu setelah itu kembali ke darat lagi, bagaimana menyiapkan peralatan dan perlengkapan pengolahan data struktur komunitas ikan terumbu, lalu melakukan fasi data, yang keenam itu mengolah data, dan yang ketujuh adalah membuat laporan. Saya akan coba secara cepat menjelaskan tiap-tiap unit. Ya. Jadi unit yang pertama itu adalah menyiapkan peralatan dan perlengkapan pengambilan data struktur komunitas ikan terumbu karang. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ucu tadi, jadi untuk menilai megabentos, menilai kondisi terumbu karang, dan menilai ikan karang itu semua dalam satu kesatuan, sehingga proses penyiapan peralatan itu dan bagaimana memeriksa kelayakan peralatan-peralatan tersebut itu harus benar-benar dilihat. Karena begini, rekan-rekan sekalian, ketika kita sudah sampai di lapangan, lalu ada lupa sesuatu, katakanlah ada lupa pensil atau baterai yang tidak terisi, itu fatal di dalam proses kegiatan itu berlangsung. Sehingga proses verifikasi mengkonfirmasikan secara baik apa yang harus kita pergunakan ketika kita akan turun lapangan itu dilakukan dengan menggunakan bantuan checklist atau data sheet, ya. Jadi kita mengcross melihat apa yang masih kurang itu kira-kira, sehingga barang-barang peralatan-peralatan yang ingin kita bawa itu benar-benar firm. Karena pengalaman kadang-kadang tidak melakukan hal-hal tersebut akibatnya fatal, dan kalau lokasinya jauh sangat disayangkan biaya banyak yang sudah kita keluarkan karena kelupaan satu peralatan saja, ya. Yang kedua yaitu melakukan persiapan pengambilan data komunitas ikan terumbu karang di lokasi. Jadi ada tiga, yaitu melakukan persiapan pengambilan data, lalu yang kedua menetapkan lokasi pengambilan data. Jadi kalau bicara tentang menetapkan lokasi pengambilan data itu bagaimana kita menentukan lokasi. Jadi menentukan lokasi itu kan berdasarkan tujuan kita, tujuan penelitian kita. Apakah kita hanya melakukan penelitian satu kali atau apa investigasi, ataukah kita akan melakukan penelitian monitoring. Nah, akibat daripada itu adalah ketika melakukan lokasi,
Kalau yang monitoring berarti kita harus melihat lokasi tersebut minimal, minimal lokasi yang kita tuju itu bisa dicap dalam bulan-bulan yang berlangsung itu. Artinya begini, pengalaman, ketika kita menentukan satu lokasi di satu daerah, ketika kita pergi, itu aman. Ya, tidak ada masalah. Tapi tahun berikut, kita datang, ternyata daerah ombak keras. Ini pengalaman kita. Ya, akhirnya tidak bisa melakukan pengamatan. Jadi perlu mengkonfirmasikan dengan baik. Jadi, bertanyakan kepada nelayan ataupun orang-orang di sekitar situ bagaimana kira-kira lokasi yang akan kita tentukan itu. Lalu yang ketiga adalah memasang garis transek. Jadi memasang garis transek ini, teman-teman akan diminta untuk melakukan simulasi di darat. Ini masih di darat ya, untuk bagaimana melakukan pemasangan garis transek itu yang baik. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah melakukan underwater visual census. Yang pertama adalah keterangan lokasi pengambilan data. Ya. Jadi ketika kita sudah sampai di lokasi di mana kita akan melakukan pengambilan data, profil daripada lokasi tersebut di bagian atas, jadi pantai, itu harus difoto, dicatat secara baik, secara detail, sehingga kalau akan mengadakan pengulangan, itu juga merupakan patokan selain daripada titik koordinat yang sudah dicatat ya di dalam GPS yang kita bawa itu. Lalu yang kedua adalah melakukan pengamatan dengan mencatat juga profil, ya, profil terumbu yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana kita mengambil data ikan karang dengan metode UVC. Nah ini nanti saya akan terangkan banyak di belakang, yaitu kita akan, jadi kalau gini, ikan karang dan megabentuk itu punya panjang garis transek, line transek itu sama, 70 meter. Nah, cuman bedanya kalau ikan karang itu 2,5, kita melakukan pengamatan 2,5 kiri, 2,5 kanan, sehingga kalau 70 kali 5 sekitar 350 meter persegi. Ya, kalau karang mungkin, kalau saya nggak salah, 50 meter. Ya, teman-teman. Ya, lalu pertanyaannya, kan banyak ikan karang ini. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu sekitar 2.128 jenis ikan karang yang ada di Indonesia ya. Ini berdasarkan fishbase. Lalu apa yang akan kita, apakah kita akan melakukan pengambilan data semua? Tidak sebenarnya. Kalau megabentos itu 8 jenis, maka kita tetapkan adalah 8 famili. Ya, teman-teman. Jadi 8 famili itu adalah yang masuk dalam kategori coralivore atau familinya adalah Chaetodontidae, lalu herbivore, familinya ada Scaridae, Siganidae, Acanthuridae. Dan kategori carnivore atau ikan target itu adalah famili Serranidae, Lucanidae, Haemuridae dan Latrinidae. Lalu untuk famili Chaetodontidae kita hanya mengambil jumlah jenis dan kelimpahan individu setiap jenis. Jadi kita catat kira-kira jumlahnya berapa, apa saja dan berapa banyak jenis masing-masing jenis tersebut. Sedangkan untuk kategori herbivore dan ikan karnivore atau ikan target, selain jumlah jenis, kelimpahan individu setiap jenis, tapi kita juga melakukan estimasi ukuran panjang total. Ya. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan sebentar akan dikonversikan ke biomas. Ketika kita sudah bisa mendapat data panjang tersebut dengan rumus hubungan panjang berat, itu akan bisa dikonversikan. Nah, selain daripada ikan-ikan tiga kategori tersebut, juga ada beberapa catatan penting, adalah seperti ikan Napoleon rhesus atau Chelonis undulatus dan juga ikan banggai kardinal atau Pteropogon carpi dan beberapa jenis hiu dan pari
perlu juga kita masukkan atau kita catat, ya, gitu. Ini kira-kira beberapa contoh dari family-family tersebut, ya. Itu kaitu dan today, ini sekali day, ini kan yang termasuk cukup susah. Saya juga sampai sekarang juga kadang-kadang suka bingung, tapi ada bantu ketika kita melakukan pengambilan data tersebut, kita merekam itu juga dengan kamera bawah air, ya. Kamera bawah air itu sangat-sangat membantu kita untuk mengkonfirmasikan semua data-data yang sudah kita catat atau kita punya, ya. Baik. Lalu ada Akanturi Day, ada Sigeri Day, itu yang core. Baik, mungkin masih ingat karena dulu kan sempat belajar ikan karang, ya, bersama Pak Adri, ya. Ingat, Pak. Insya Allah ingat. Amen. Ya. Baik. Serenity Day, ada Hamilu Day, lalu ikan karnivor itu Rucani Day dan Letri Day. Setelah kita melakukan perekaman data atau mencatat data-data tersebut, maka kita akan kembali ke darat, lalu kita akan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pengolahan data struktur komunitas ikan terumbu karang, karena semua peralatan yang akan kita pakai harus form siap siap untuk bisa dipakai, ya. Jadi menentukan peralatan apa, pengolahan datanya yang kita pakai. Kalau biasanya kita di ikan karang ini XL, jadi software-nya itu XL. Lalu memeriksa peralatan, perlengkapan dan pengolahan data tersebut. Ya. Unit yang kelima adalah memfasilitasi data struktur komunitas ikan terumbu karang. Kenapa kita harus melakukan verifikasi atau memvalidasi data? Sebab kemungkinan ada mungkin ketika kita mengambil data ikan tersebut, masih ragu-ragu, mungkin kita catat, ini masih bingung atau masih lihat, wah ini kira-kira jenis apa. Nah itu ketika difoto, jadi divalidasi lagi, dilihat lagi, dibuka lagi, lalu benar-benar sudah firm, kita masukin di dalam tabel-tabel yang sudah ditentukan. Setelah itu memasukkan data ikan terumbu, jadi masukkan dalam bentuk Excel. Lalu catatan penting adalah kecermatan mengelompokkan data jenis ikan terumbu yang sesuai dengan status fungsionalnya yang telah ditetapkan dalam kurung, misalnya ikan karnivor, ikan koralivor, ikan koralivor, ada ikan herbivor, karnivor. Jadi kalau misalnya yang kadang-kadang suka, kalau yang belum pengalaman, Tiganus canaliculatus bisa dipikir itu bagian juga dari coralivore, ya. Padahal itu bukan, itu ikan Caetodontidae. Itu ikan Siganidae, kalau Tiganus canaliculatus itu. Karena tipenya hampir sama. Selanjutnya, yang keenam adalah mengolah data. Mengolah data struktur komunitas ikan terumbu ini adalah bagaimana kita menyiapkan data hasil pengamatan tersebut. Lalu data apa yang akan kita olah? Yaitu kita cuma ambil jenis-jenisnya, lalu melihat kepadatan atau jumlah individunya, densitasnya, dan mengolah menjadi nilai biomasanya. Nah, ini kira-kira begini. Ini yang saya tampilkan di sini adalah nilai daripada ikan koralivora dalam satu lokasi. Jadi ini merupakan data series yang dibuat oleh Cormweb dan menghasilkan kira-kira tingkat keragamannya sekian itu kalau 10 jenis, lalu 20 jenis, di atas 20 jenis, sama yang di atas 20 jenis dalam satu garis trasi itu. Lalu melihat densitas kelimpahan, ya, lalu menghitung apa hubungan panjang berat ini untuk bisa dapat nilai biomas. Nah, ini semua nanti akan diberikan oleh teman-teman yang mengikuti training. Dan saya pikir kalau teman-teman yang sudah biasa melakukan ini, melakukan hal-hal ini, ya itu tinggal nanti kalau belum punya apa sertifikat kompetensi menilai struktur komunitas, ya itu nanti mungkin bisa mengajukan
menyibukkan diri sehingga bisa melengkapi lah para penilai struktur komunitas ikan kondisi struktur komunitas ikan terumbu karang yang ada di Indonesia. Karena yang tersertifikasi juga belum terlalu banyak, padahal luas laut kita ini sangat luas dan punya banyak yang masih harus dikerjakan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah membuat laporan hasil penilaian struktur komunitas ikan terumbu karang. Jadi itu adalah semua data-data itu disajikan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan lalu menyusun laporan. Ya, ini kira-kira kalau yang saya pikir, kalau yang biasanya membuat laporan mungkin sudah bisa mengetahui. Jadi kita ada beberapa jenis di sini, lalu kita catat jumlah individunya, lalu ada kelimpahan total, lalu bisa dilakukan presentasi daripada kelimpahan daripada masing-masing lokasi ataupun perbedaan-perbedaan hasil monitoring dari tahun yang lalu dan tahun yang sekarang. Ini untuk ikan coralivore sendiri. Nah, ini adalah kira-kira untuk ikan herbivore yang sama, yang cuma yang bedanya ini nanti hasil akhirnya ada biomas, ya, ada biomas dari setiap famili ini. Baik, lalu ikan target sama juga dengan herbivore, hasil akhirnya itu ada biomas, ya. Kemudian, nah ini adalah teknik untuk bisa masuk ke menghitung biomas. Itu ada, sebenarnya itu program sederhana, program Excel, ya. Nanti kalau ada yang berminat bisa dibagi teman-teman semua yang mau coba-coba atau mau belajar lebih lanjut tentang ikan menghitung biomas ikan, ya. Nah, ini adalah kerangka laporan yang sudah baku yang perlu disampaikan atau disusun oleh setiap asesi yang mengikuti uji kompetensi tersebut. Jadi tetap mereka akan melakukan penyusunan laporan. Nah, ini asesor yang ikan karang yang ada di Indonesia yang kita punya. Ada kurang lebih 10 orang. Saya lihat di sini ada Ibu Aida juga. Ibu Aida ada di grup ini. Ada beberapa teman. Pak Najib juga mungkin ada. Baik Bapak-Ibu sekalian, pertanyaan saya begini, sebelum saya mengakhiri presentasi yang telah saya sampaikan itu adalah, kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman mengambil data, lalu membuat laporan dengan baik dan sudah disampaikan, apakah sudah bisa disebut kompeten kalau belum memasuki uji kompetensi tersebut? Saya pikir SK Menteri Tenaga Kerja itu sudah mengawal secara tegas bahwa perlu masuk melalui uji kompetensi sehingga bisa disebut kompeten atau belum kompeten. Ya. Kompeten dan belum kompeten. Artinya kata belum itu berarti belum capai target. Yang ada beberapa yang harus diulang. Tapi bukan tidak kompeten, itu beda. Itu berarti kan ada proses pembelajaran untuk bisa sampai dengan kompeten. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kami pada waktu melakukan uji kompetensi itu, kami akan coba membangkitkan semua potensi kemampuan yang ada oleh yang ada di dalam asesi tersebut atau orang yang mengikuti uji kompetensi itu, sehingga kita coba menelusuri mungkin orang teman yang ikut uji kompetensi itu pada mungkin dia gugup atau dia tidak terlalu siap dalam pengertian ya itu mungkin faktor psikologi, sehingga itu akan kita coba dengan berbagai macam uji, bisa lisan, bisa tulisan, bisa uji lokasi, wawancara. Nah, itu dia.
Nah, bagi teman-teman yang tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ucu, dosen yang sudah punya pengalaman, yang melakukan pengambilan data, melakukan penulisan, itu bisa dilakukan dengan model portofolio. Ya? Nah, nanti mungkin Pak Mas Triyono akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang model-model apa uji kompetensi yang selama ini sudah kita lakukan. Ya. Jadi saya pikir jangan berkecil hati atau takut karena waduh ini ikannya banyak saya enggak ngerti atau apa bentosnya atau karangnya. Semua ini dalam proses pembelajaran, ya. Gitu. Saya pikir itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih Mbak Ika, saya kembalikan kepada Mbak Ika. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Sudah banyak pertanyaan di sini, tapi saya memberikan kesempatan untuk Pak Triyono dulu untuk menjelaskan. Tadi juga ada pertanyaan yang bagaimana sih caranya untuk sertifikasi. Nah, ini akan dijelaskan secara panjang lebar, gamblang, sejelas-jelasnya oleh Pak Triyono. Monggo Pak Tri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Selamat siang menjelang sore, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Kemungkinan besar yang ada di Jogja, Jogja selalu ngangenin ya Mbak Ika. Iya. Monggo pinarak Pak. Iya, belum apa, udah lama sekali nggak ke Jogja. Tapi dari apa beragam tadi apa yang mendaftar ya. Dari ujung timur sampai barat. Sekali lagi terima kasih kesempatan yang kedua bagi kami terutama keluarga besar dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI untuk bisa mensosialisasikan menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan tidak terlalu lama menyampaikan terkait dengan tadi berbagai pertanyaan bagaimana akan mengambil sertifikasi kompetensi dan lain sebagainya. Bapak-Ibu sekalian mungkin masih ingat di dalam ingatan kita bagaimana program kerja Presiden kita Joko Widodo, tagline-nya adalah SDM Unggul Indonesia Maju tahun ini dan 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, yang kita bahas pada siang hari ini sebetulnya relevan bagaimana bisa menyiapkan SDM-SDM unggul Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terhadap bangsa dan negara kita. Saya nggak bisa next ya, Mbak. Why? Bentar. Diklik nggak bisa, Pak. Oke, bentar. Ya. Secara singkat, saya sama dengan Pak Femi dan teman-teman yang lain dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, saat ini sebagai peneliti muda juga, tapi juga diamanahkan oleh Kepala Pusat Penelitian Oseanografi untuk mengkoordinir kegiatan sertifikasi kompetensi, khususnya untuk bidang yang sejak seminar series yang lalu diadakan dan sore hari ini. Yang tadi saya sebutkan, ini sebetulnya isu strategis yang mau tidak mau ada di depan mata kita, bahwa mau tidak mau kita berada di dalam era globalisasi, di mana Indonesia secara tertulis juga masuk ke dalam perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN, di mana semua bukan hanya barang dan jasa yang saling bertukar, tapi juga sumber daya manusia antar negara juga saat ini sudah mulai berdatangan dan sudah mulai masuk. Teman-teman juga melihat bagaimana isu di Sulawesi Tenggara, di Konawe, kemudian ya berbagai daerah berbondong-bondong SDM dari luar.
di sisi lain Indonesia punya bonus demografi sehingga jumlah penduduk semakin bertambah dan mungkin 20 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan generasi tersebutlah yang menjadi tumpuan bagi kita semuanya. Dan yang saat ini sudah kita jalani juga adalah industri 4.0 di mana semua serba digitalisasi, serba online, serba daring dan lain sebagainya. Jadi isu-isu ini sebetulnya ada di depan mata kita, bagaimana kita harus memperkuat diri, memperkuat kompetensi kita sehingga kita punya positioning yang jelas, terutama teman-teman yang saat ini mungkin sedang menuju lulus kuliah atau sedang mencari pekerjaan, sehingga kita punya value, punya positioning yang unggul dibandingkan dengan SDM-SDM yang lain. Oleh karena itu, selalu berbicaranya, itulah mengapa pentingnya sumber daya manusia yang kompeten. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya hanya ingin melihatkan bagaimana kondisi ketenaga kerjaan saat ini, di mana angkatan kerja kita hampir 69% dari total penduduk Indonesia terbagi menjadi yang bekerja dan yang menganggur. Kemudian ini beberapa tantangan yang kita hadapi terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan Indonesia. Mulai dari jumlah pengangguran, kemudian angkatan kerja yang muda, kemudian bagaimana kurangnya link and match antara yang kita dapatkan di perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, karena itu kita melalui kegiatan atau melalui sertifikasi kompetensi diharapkan bisa memberikan nilai lebih bagi angkatan kerja yang ada. Yang tadi saya sampaikan bukan berarti bahwa dengan industri 4.0 akhirnya pekerjaan-pekerjaan hilang, itu tidak. Ternyata banyak sekali potensi-potensi pekerjaan meskipun otomatisasi, tetapi juga masih membutuhkan tenaga kerja SDM-SDM dalam bentuk human capital atau sumber daya manusia. Berbagai sektor, kalau bisa lihat petanya di slide saya, bagaimana sebetulnya ini kebutuhan-kebutuhan SDM meskipun terotomatisasi di berbagai sektor, tapi masih membutuhkan hal tersebut. Nah, berdasarkan lapangan kerja yang ada, ini beberapa sebetulnya peluang-peluang pekerjaan, termasuk juga kegiatan-kegiatan riset yang dilakukan di laut, karena kita ketahui bahwa hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah laut dan banyak pulau-pulau kecil, kemudian berbagai kegiatan sektor dan jasa di laut juga dilakukan, sehingga kita melihat bahwa SDM-SDM di bidang kelautan atau bidang oseanografi menjadi salah satu yang strategis. Oleh karena itu, Indonesia sebetulnya jelas bahwa di dalam amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa siapapun yang angkatan kerja atau tenaga kerja yang bekerja di Indonesia sebetulnya punya hak, punya kesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan maupun diakui sebagai SDM yang kompeten melalui sertifikasi kompetensi. Nah, ini yang tadi apakah saat ini posisinya kita sudah menjadi SDM yang kompeten? Yang tadi disampaikan oleh Mas Ucu, memang ada 3 poin di mana seseorang dikatakan kompeten. Mulai dari attitude-nya, mulai dari pengetahuan, dan mulai dari keterampilan. Irisan ketiganya inilah yang menyebutkan seseorang atau individu tersebut kompeten. Nah,
balik kepada topik kita terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di apa di laut seperti yang tadi disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya, bagaimana sebetulnya wilayah Indonesia butuh pengawasan atau apa ya kontrol sehingga sumber daya hayati yang ada di dalam laut kita terjaga, termonitor dengan rutin, dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi wilayah pesisir maupun di pulau-pulau kecil. Oleh karena itu sebetulnya kesempatan apa ya peluang pekerjaan-pekerjaan riset di bidang kelautan cukup banyak, tidak hanya terkait dengan ekosistem. Mungkin di webinar series berikutnya adalah terkait dengan pekerjaan-pekerjaan bawah air yang lain, itu juga membutuhkan keahlian-keahlian SDM yang tentunya harus kompeten, memiliki skill yang sudah diakui, memiliki pengetahuan, dan tentunya attitude yang baik, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau berbicara mengenai sistem pelatihan kerja nasional di Indonesia, tadi teman-teman sebelumnya menyebutkan perlu pelatihan dulu, kemudian sertifikasi. Sebetulnya di dalam sistem pelatihan kerja nasional memang ada dua irisan yang kalau bisa kita lihat di slide ini adalah sisi pertama adalah terkait dengan pelatihan kerja itu sendiri, bisa diperoleh melalui lembaga diklat, bisa diperoleh melalui lembaga pelatihan dan sebagainya. Itu angkatan kerja tersebut hanya memperoleh tadi tiga skill, attitude, dan pengetahuan terkait dengan ruang lingkup pekerjaan tertentu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah bisa memastikan atau memelihara kompetensi dari SDM yang sudah dilatih. Oleh karena itu, di dalam sistem pelatihan kerja nasional Indonesia, satu subsistem berikutnya adalah bagaimana melalui sistem yang ada memberikan pengakuan terhadap angkatan kerja sehingga yang bersangkutan diakui kompetensinya dan bisa memiliki nilai lebih atau memiliki positioning yang lebih dibandingkan dengan tenaga-tenaga kerja yang memang belum diakui dan sebagainya. Jadi jelas clear Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya bahwa ini sebetulnya menjadi kesempatan bagi siapapun untuk bisa meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, ini yang tadi saya sebutkan terkait dengan peningkatan kompetensi sebetulnya sudah menjadi program prioritas nasional pemerintah saat ini di dalam program prioritas ketiga. Di subpoin ketiga jelas bahwa peningkatan sertifikasi kompetensi ini memang menjadi target dan menjadi apa ya sesuatu yang program yang dijalankan saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan latar belakang yang tadi saya sebutkan, lembaga sertifikasi profesi Pusat Penelitian Oseanografi LIPI seperti apa sih sebetulnya melaksanakan sertifikasi, siapa saja yang boleh, kemudian bagaimana caranya, prosedurnya, bagaimana persyaratannya. Sebetulnya maksud dan tujuan kami adalah tadi bahwa kita ingin memastikan dan memelihara siapapun itu yang bekerja di bidang penilaian kondisi terumbu karang dan ekosistem terkait betul-betul yang kompeten sehingga data yang dihasilkan atau dikumpulkan itu betul-betul data yang bisa dipertanggungjawabkan dan akan masuk ke dalam pusat data nasional Indonesia. Saat ini Indonesia sedang membangun National Data Center untuk masalahnya kan ekosistem iya, apa nah, ekosistem kan pesisir dan laut. Dia, oleh karena itu 25.000 bulan depan SDM ini berkontribusi terhadap National Data Center tersebut. Jadi sebetulnya maksud dan tujuan dari pendirian lembaga sertifikasi profesi P2O LIPI demikian Bapak Ibu. Nah, saat ini kita terlisensi sesuai dengan sistem sertifikasi nasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai lembaga
LSP tipe P1 dengan ruang lingkup atau skema sertifikasi yang mungkin nanti saya akan sampaikan apa saja yang ada di LSP kami. Tadi yang saya sampaikan, kita tipe P1, kemudian kami ada di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, kami ada di, saat ini kami ada tiga bagian yang menjalankan operasionalisasi dari LSP P2O LIPI, mulai dari bagian administrasi, bagian sertifikasi, sampai bagian manajemen mutu. Kami ada di Jakarta Utara, di Ancol, di kantor P2O LIPI. Teman-teman yang mungkin ini bisa mampir untuk ke kantor LSP kami. Nah, ini targetnya. Jadi, sebetulnya kami menarget untuk seluruh wilayah Indonesia. Saat ini memang terbatas kepada internal maupun jejaring yang bekerja sama dengan P2O LIPI maupun perguruan tinggi. Namun, dengan pengalaman selama ini menjadi lebih luas, tidak hanya dari internal P2O maupun jejaring yang kerja sama dengan P2O LIPI, tapi siapapun bisa mengikuti sertifikasi ini. Tentunya dengan persyaratan yang ada di dalam skema sertifikasi. Ini beberapa asesor yang kami miliki, mulai dari berbagai bidang yang ada, terumbu karang, ikan, lamun, mangrove, megabentos itu sendiri. Dan ini juga asesornya berbagai daerah, dari timur sampai barat juga ada di sini berkontribusi untuk jadi asesor. Nah, seperti apa sebetulnya proses sertifikasi, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Femi terkait dengan tahapan-tahapan dari untuk melakukan sertifikasi kompetensi. Saat ini kami memiliki tempat uji kompetensi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan untuk efisiensi. Jadi nanti siapapun yang lokasinya terdekat dengan lokasi-lokasi tempat uji kompetensi bisa mendaftarkan dan bisa melakukan uji kompetensi di TUK yang terdekat. Tidak perlu ke Jakarta atau tidak perlu ke lokasi yang lain, tentunya yang terdekat. Nah, ini prosedurnya. Jika nanti dibuka, nanti silakan siapapun bisa memenuhi persyaratan yang diminta di masing-masing skema sertifikasi. Nanti saya contohkan terutama untuk yang dua bidang yang saat ini sedang disampaikan. Jika memenuhi syarat, maka kita akan panggil untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, ini uji kompetensi di TUK dilakukan oleh asesor kompetensi. Asesor kompetensi nanti akan merekomendasikan seseorang tersebut apakah kompeten maupun belum kompeten. Kalau kompeten, berarti nanti kita akan bawa ke tahap selanjutnya. Kalaupun ada sesuatu yang memang dirasa mengganjal dan sebagainya, sebetulnya si peserta bisa melakukan banding dan nanti kita akan proses banding tersebut sesuai dengan SOP di kami. Nah, ini sebetulnya proses sertifikasi secara generik. Tadi adalah ilustrasi grafis, ini juga sama tahapannya. Jadi ketika asesor sudah merekomendasikan, maka kami akan menyampaikan kepada komite teknis pengambilan keputusan sertifikasi untuk mengambil keputusan sertifikasi. Apakah rekomendasi yang diajukan oleh asesor tersebut memiliki prinsip-prinsip ketelusuran, bisa dipertanggungjawabkan, dan sebagainya. Jika memang memiliki prinsip-prinsip tersebut, seseorang yang dinyatakan kompeten, kami akan rekomendasikan ke BNSP untuk diberikan sertifikat kompetensi. Kemudian ini komite teknis yang ada di kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya antara asesor dengan komite teknis itu berbeda untuk menjaga ketidakberpihakan. Jadi yang nge-assess beda, yang mengambil keputusan sertifikasi berbeda. Nah, ini sertifikat yang diakui dan dikeluarkan oleh negara terkait dengan pengakuan kompetensi seseorang, dan ini bisa digunakan untuk mencari pekerjaan.
pertanyaannya yang sering adalah seberapa laku sebetulnya sertifikat ini gitu kan. Pertanyaannya kembali lagi kepada kebutuhan atau demand dari sektor yang mendapat pelimpahan dari tenaga kerja tersebut. Beberapa sektor tertentu sertifikat kompetensi ini sudah menjadi kewajiban. Siapapun yang akan bekerja di dalam sektor tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi. Di antaranya saya ambil contoh adalah untuk restoran ataupun hotel yang akan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, salah satu persyaratannya adalah SDM-SDM-nya harus tersertifikasi kompetensi, sehingga SDM tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi tersebut dengan berbagai ruang lingkup pekerjaan, mulai dari penjamah makanan, kemudian chef, dan sebagainya. Itu salah satu sektornya. Di beberapa sektor yang lain, sektor minyak dan gas misalkan, itu juga saat ini sudah mewajibkan. Jadi, nah, seperti apa sebetulnya pengakuan internasional saat ini yang sudah karena ketika kita membicarakan pengakuan internasional, kita juga harus G2G dengan Indonesia, dengan negara tersebut. Nah, saat ini sektor yang sudah mendapat pengakuan internasional adalah untuk sektor pariwisata. Jadi, siapapun yang akan bekerja pariwisata di sini, kalau sudah memiliki sertifikat kompetensi itu diakui, ataupun Indonesia akan kerja di negara lain, juga sudah diakui dan kepake sertifikat kompetensi tersebut. Jadi lagi-lagi memang kembali lagi kepada apakah sektor atau dunia kerja ini membutuhkan dan mewajibkan sertifikat kompetensi ini untuk persyaratan bekerja di ruang lingkup pekerjaan tersebut. Saat ini yang kami punya, Bapak-Ibu sekalian, kondisi existingnya kita memiliki skema sertifikasi yang bisa diikuti, dan satu lagi saat ini untuk yang penyelam ilmiah biologi laut sedang mengajukan verifikasi ke BNSP untuk menjadi skema tambahan bagi LSPP 2 Olipi. Jadi teman-teman yang memiliki kemampuan selam dan sebagainya, tinggal ambil skema untuk yang penyelaman ilmiah, nanti bisa bekerja di bidang-bidang yang tadi lima ini disebutkan. Nah, saya ingin mengambil salah satu contoh untuk skema sertifikasi. Bentar. Bentar. Contoh misalkan untuk skema sertifikasi di bidang Mega Bentos. Apa saja yang menjadi persyaratan, cara mengikutinya seperti apa, saya akan share. Ini skema untuk yang Mega Bentos, Bapak-Ibu sekalian. Skema ini berisi sebetulnya terkait dengan ruang lingkup yang disertifikasi seperti apa, tujuannya seperti apa, kemudian unit kompetensi yang akan diujikan seperti apa. Ini saat ini kita baru mengacu kepada SKK khusus, karena memang SKK ini-nya baru lahir di 2019, sehingga mungkin nanti skema sertifikasinya yang tadi disampaikan oleh Mas Ucu, unit kompetensinya ada 8 ya. Untuk yang saat ini di skema sertifikasi kita ada 10. Nanti kita akan perbarui. Nah, ini persyaratannya yang tadi saya sampaikan. Siapapun sebetulnya, pertama itu memiliki sertifikat pelatihan yang diadakan oleh P2 LIPI. Jadi memang karena tipe kita adalah tipe LSPP 1, sehingga pelatihan dulu baru mengikuti sertifikasi. Namun ada skema yang lain,
terkait dengan portofolio. Jadi tidak harus mengikuti pelatihan, tetapi kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah experience untuk bisa mengambil ini, tidak perlu pelatihan. Nah, ini persyaratan dasar lainnya adalah memiliki sertifikat selam A1 maupun A2 atau setara dengan log dive yang ditentukan untuk A1 atau setara 25 dan 10. Nah, di sini ada hak dan kewajiban, dan saat ini memang dengan adanya pendanaan dari Cormap CTA sampai 2021, kami masih free on charge untuk skema sertifikasi. Jadi gunakan kesempatan ini, bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Itu mungkin Mbak Ika yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana proses sertifikasi kompetensi yang ada di LSP kami. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Oke, terima kasih Pak Tri. Itu tadi sudah dijelaskan, mungkin nanti ada yang saya tanya dari pertanyaan yang ada. Saya bacakan dulu di sini. Dimulai dari, tadi ada yang menanyakan ke Mas Ucu. Dari Pak Muhammad Taslan, bagaimana status populasi dari jenis biota-biota yang tadi ditayangkan itu, apakah terancam punah atau seperti apa? Begitu Mas Ucu. Ya, baik, langsung dijawab Mbak, aja. Ya, baik, terima kasih Mbak. Terima kasih juga buat Mas Muhammad Taslan ya. Mengenai status, nah ini ya. Pentingnya ini di sini. Jadi status itu kan setiap saat berubah. Saat ini bagaimana? Yang 10 tahun lalu sempat, dan kira-kira nanti 10 atau 50 tahun kemudian akan menjadi seperti apa. Nah, harapannya kan dari hasil monitoring ini bisa diketahui. Nah, tadi kaitan pertanyaannya apakah terancam punah apa ya? Iya, sebagian memang iya. Seperti kima ini kan dulunya pernah masuk ke semuanya, pernah masuk ke dalam biota-biota yang mendapat status perlindungan, tapi terakhir di tahun 2019 ternyata dari 8 kima itu 6 sudah dikeluarkan, tinggal 2 yang dipopus dan dipopus perselang saja yang masih mendapatkan status perlindungan. Nah, mungkin kedepannya kebijakan atau keputusan atau peraturan menteri itu kan bisa berubah dengan adanya hasil dari monitoring kita. Karena memang mau tidak mau setiap keputusan atau peraturan menteri kan mengacunya ke LIPI, karena sampai saat ini LIPI masih menjadi National Scientific Authority atau otoritas keilmuan secara jadi. Nah, ini menjadi dasar bagi penetapan status apakah dia dilindungi, apakah dilindungi atau dia termasuk golongan yang terancam punah atau tidak. Nah, memang di tahun 2020 ini kami juga tergabung dalam tim yang dibentuk oleh KKP untuk membuat atau menetapkan status-status dari berbagai macam biota laut yang layak untuk mendapatkan status perlindungan. Bukan cuma ikan, tapi semuanya. Jadi kalau berbicara ikan atau perikanan itu kan bukan cuma ikannya aja, tapi kan termasuk juga di situ moluska, krustase, ekin bermata, ya termasuk juga karang. Itu kalau di terminologi KKP yang disebut ikan itu seperti itu, bukan cuma ikan secara biota ikan, tapi perikanan. Gitu. Nah, mungkin tahun depan sudah keluar itu status, jadi ada prioritas biota dilindungi di Indonesia. Ada kemarin terakhir ada 300-an gitu yang diusulkan oleh KKP. Karena memang secara nasional ini kan masih
ada pro kontra, siapa sih yang berhak menentukan statusnya itu. Kalau tahun lalu masih ada KKP dan KLHK, tapi keputusan terbaru untuk perikanan khusus mengenai ikan ini sudah dialihkan ke KKP. Jadi masih dinamika masih terus berlangsung. Itu kira-kira. Oke, siap. Yang berikutnya pertanyaan dari Saudara Afriza Kepa. Izin bertanya, apakah perbedaan pengambilan data terumbu karang dengan metode PIT dan LIT? Apakah hasilnya sama atau beda? Atau bagaimana? Pak Feni mungkin? Baik. Oke. Baik. Saya catat di sini ada tiga pertanyaan selain dengan pertanyaan yang tadi Mbak Ika sampaikan ya. Saya sudah catat. Oh. Jadi, kalau untuk karang mungkin nanti Pak Abrar bisa jelaskan. Abrar ya. Ya, ya. Karena kalau untuk PIT, PIT itu kan dia poin, ya, poin saja poin. Itu kelihatan sekali. Nanti mungkin Pak Abrar bisa jelaskan, kebetulan Pak Abrar ada di sini. Nah, kalau untuk ikan sendiri karena dia punya ketentuan standar untuk mengambil ikan itu ya. Artinya panjangnya line transect itu 70 meter 2,5 kiri kanan ya, jadi 5 meter. Nah, kalau kita mau melakukan uji coba yang tersendiri untuk dia square, itu tujuannya pasti beda ya. Kalau ingin melakukan untuk lihat square, kalau poin itu lalu bikin square lagi, itu pasti beda dalam pengertian tergantung kita mau tentukan berapa square di dalam poin tersebut ya. Untuk ikan. Tapi yang biasanya kita pakai itu adalah yang secara linear itu 70 kali 2,5 jadi 5 meter ya. Jadi ya, karena ikan kan mobile. Nah, kecuali kalau misalnya ada yang sedentary seperti pogon yang tetap di situ, itu juga terrekod juga. Walaupun dia sedentary, dia tetap di situ, tapi dia tetap terrekod di dalam melakukan apa, pengamatan sensus visual. Untuk yang sudah distandari, yang sudah jadi standar untuk uji kompetensi ya. Uji kompetensi itu kan cuma 8 famili ya, yang 8 famili. Nah, kalau kami yang sebagai peneliti kan karena biasanya kami turun itu bukan hanya cuma 8 famili yang kita ambil. Kalau bisa sebanyak mungkin kita bisa dapat data itu kan lebih bagus karena itu kaitan dengan apa yang ingin kita explore daripada lokasi tersebut. Itu kira-kira nanti mungkin Pak Abrar bisa tambahkan tentang PIT dan PIT dan LIT ya untuk karang atau mungkin nanti ada komentar dari Mas Ucu juga tentang kondisi ini. Saya lanjut lagi langsung ya Mbak Ika untuk pertanyaan yang selanjutnya ya yang saya sudah catat di sini dari Fabian Soisa kira-kira ya. Jadi Fabian itu hanya apakah ikan yang diambil itu apakah itu ditangkap dulu baru dilepas lagi. Jadi begini, sebenarnya tadi mungkin karena terlalu cepat jadi saya tidak menjelaskan secara lebih detail. Jadi ikan itu hanya ditaksir ukuran panjangnya. Nah, kan bingung. Untuk menghafal nama ikan saja sudah susah, lalu bagaimana lagi kalau kita mau taksir panjang ikan? Ikan itu bergerak. Nah, itu yang disebut dengan proses belajar ya. Jadi setiap peneliti ikan terumbu itu untuk melakukan penafsiran panjang ikan itu dia harus melakukan berulang-ulang. Jadi yang pertama di darat dulu lah. Jadi ada ikan-ikanan yang coba ditaksir. Nah, jadi menggunakan anu ya Pak ya, ada alat stick. Ya, stick namanya stick ya. Stik ikan-ikanan itu paling tidak untuk bisa menasir. Tapi itu di tapi kalau turun lagi di laut kan beda seperti yang disampaikan oleh Pak itu. Nah, di laut itu juga harus dilakukan. Jadi katakanlah kita buat ikan yang ukuran 10 cm, nah, terus ada dari beberapa jenis itu lalu kita coba taksir. Jadi teman satu pegang ikan-ikanan itu kamu dengan jarakan kamu taksir ini berapa? Dengan ambil lagi yang apa ukuran yang lain lagi. Nah, kesimpulannya akan terlihat ketika dia catat lalu dikonfirmasi dengan yang kebenarannya itu. Seberapa
akuisisi presisi daripada data yang bisa kita dapat itu, katakanlah 70-80% itu saya pikir sudah bagus ya. Jadi itu adalah proses yang berulang-ulang yang harus tetap kita lakukan ya. Kalau misalnya masih pemula ya itu berarti mesti lebih banyak belajar lagi. Karena kalau di dalam air kan pasti beda menghasil ukuran ikan itu sendiri ya. Itu. Lalu ya. Termasuk untuk estimasi jumlah misalnya. Ya, betul. Jadi kalau untuk yang jumlah juga, jadi kalau ikan karang itu ada yang disebut dengan kategori-kategori. Jadi ada ikan-ikan yang memang dia istilahnya tidak bergerombol. Ya, kalau yang bergerombol itu sendiri itu ada kategori. Jadi kategori katakanlah sampai dengan skala berapa, ada skala 1, 2, 3, sampai dengan skala 5. Ya. Skala 5, katakanlah dia punya keberadaannya itu sekitar 500 sampai 1000 ke atas. Jadi itu estimasi. Ya. Artinya kita sudah coba melakukan pendekatan. Ya. Kalau misalnya ikan-ikan seperti kolarifora, apa ikan kaitodon itu kan biasanya tidak terlalu banyak. Kecuali ada beberapa jenis yang dalam jumlah-jumlah yang besar. Dan itu ditaksir, ya. Jadi tidak ada nilai apa istilahnya nilai mutlak istilahnya ya, kecuali mau coba taksir lalu tangkap lalu hitung lagi, tapi itu kan itu bukan ke sana ya. Jadi kita cuma melakukan pendekatan-pendekatan saja ya. Itu kalau untuk jumlahnya itu untuk kelimpahannya itu ada kategori. Nah itu nanti di dalam training itu sendiri itu akan coba diajarkan secara lebih detail ya, untuk bagaimana melakukan menafsir jumlah maupun panjang ya, itu dia. Lalu yang selanjutnya ditanyakan oleh Fabian Suisa juga adalah bagaimana kalau air keruh. Nah ini masalah. Nah, jadi saya punya pengalaman ketika turun di Lampung itu airnya keruh, yang jarak pandang cuma sekitar setengah meter. Akhirnya saya coba dengan Saya bawa kamera underwater itu untuk foto, tapi juga ada GoPro untuk merekam. Ya, mudah-mudahan hasil perekaman itu bisa. Ya, tapi ternyata dengan 30 meter itu memang 30 senti jarak pandang itu memang sangat sulit. Sebaiknya dilakukan jarak pandang itu 2-3 meter sehingga karena batasan yang kita ambil juga kan 2,5 atau jadi sebaiknya air, lingkungan air itu available, artinya bisa untuk dilakukan pengamatan. Ya, kalau tidak bisa, karena kemarin waktu di Lampung itu tidak bisa, ya akhirnya kita coba lagi waktu yang berikutnya. Ya. Tapi memang pada saat itu musimnya itu memang adalah musim hujan, jadi bagaimana menentukan waktu untuk turun itu juga perlu. Tapi kadang-kadang karena terlalu banyak kegiatan yang harus sehingga tidak ada punya kesempatan lagi sehingga harus memutuskan. Jadwal surveinya mepet-mepet ya Pak. Kira-kira begitu. Tidak bisa menyesuaikan cuaca. Ya, ya itu dia itu. Ya itu kaitan juga dengan pertanyaannya teman Faisal Saini ini, yaitu kira-kira kalau turun di dalam air itu berapa lama sih? Berapa lama kita bisa melakukan penyelaman itu? Tergantung sebenarnya, tergantung kedalaman. Tapi biasanya kalau melakukan pengamatan ikan karang, karang dan megabentos itu biasanya kita kan punya range kedalaman itu ya sekitar 5 sampai dengan 10 meter ya. Jadi masih di dalam batas waktu yang kalau dalam kesehatan penyelaman itu paling tidak bisa 1,5 jam ya, lamanya waktu di lokasi tersebut. Nah, itu biasanya yang lebih cepat naik itu adalah orang-orang karang karena mereka foto, kira-kira menggunakan foto ya, foto. Ya, ikan biasanya agak lama. Ya tergantunglah kepentingannya. Orang karang bisa lama kalau dia mau coba lihat lagi di luar area transit untuk melakukan inventarisasi. Lalu pertanyaan Faisal Saini ini apakah yang bukan akademis bisa mengikuti kegiatan ini untuk uji kompetensi? Oh, bisa, sangat bisa. Siapapun juga bisa. Ya, paling tidak, tapi ada persyaratan yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Triyono itu ya. Paling tidak dia sebagai seorang praktisi sangat-sangat memungkinkan. Yang penting kalau dia sudah punya pengalaman yang cukup lama, silakan aja dicoba. Kalau belum yakin ya bisa mengikuti training ya.
itu kira-kira. Lalu yang terakhir dari Muhammad Naufal, bagaimana kita menentukan representatif lokasi tersebut? Apakah lokasi yang dipilih itu cukup representatif? Jadi begini, biasanya sebelum kita melakukan titik menentukan lokasi mana yang akan kita ambil, ada satu cara lagi adalah melakukan RRA, Rapid Reef Assessment. Jadi pulau itu bisa kita putari dengan melakukan mencatat secara cepat, jadi biasanya pakai masker saja, jadi mengitari pulau dengan jarak yang sudah ditentukan, mengitari pulau itu sehingga memperoleh secara rapid, secara cepat, kira-kira lokasi-lokasi mana yang punya karang bagus atau yang kurang bagus, tergantung tujuan. Kalau tujuannya adalah untuk melakukan monitoring, untuk melihat perkembangan, ya mungkin kita akan ambil lokasi-lokasi yang masih bagus. Tapi kalau misalnya tujuannya juga daerah situ adalah merupakan daerah yang eksploitasinya tinggi, bisa ditentukan di situ, kira-kira efek daripada nelayan atau manusia yang melakukan destruktif atau apapun terhadap kondisi lingkungan terumbu karang, apakah dia naik atau dia turun, ya, tergantung tujuan. Tapi model representatif daripada lokasi itu bisa didekati, ya, untuk bisa melakukan penentuan lokasi yang representatif. Lalu itu biasanya dipasang sejajar garis pantai, ya, itu line transect-nya tersebut. Ya, saya pikir itu yang bisa saya jawab, Mbak Ika. Mungkin bisa dilanjutkan. Masih ada lagi nih, Pak Femi. Saya tidak keberatan, apakah bisa di-share format atau template atau formulasi untuk menghitung indeks ikan karang yang ditampilkan pada tabel tadi? Oh, sangat bisa, karena itu kan membagi ilmu. Bisa saya kasih ke, kalau nggak salah itu oleh Pak Dede, Pak Renden, kalau saya baca di sini. Ya, oke. Baik, bisa, silakan bisa dihubungi. Ya. Terima kasih, Mbak Ika. Terima kasih. Terus ini Pak Triyono, untuk Pak Triyono dari Rasdum Zah. Yeah. Izin bertanya, apakah di masa pandemi ini ada sertifikasi untuk uji kompetensi secara daring dari PDC Polikan Tual, Pak? Baik, terima kasih Pak Rasdum dari Tual. Jauh sekali ini Tual. Untuk pandemi seperti ini, memang saat ini kita sedang merancang bagaimana metode sertifikasi jarak jauh. Dan itu kami saat ini sedang mengajukan persyaratan yang diwajibkan oleh BNSP. Jadi karena LSPP Dewa Lipi secara hierarki memang kebanyakan tanganan dari BNSP, maka kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh BNSP ketika kita akan melakukan sertifikasi jarak jauh. Itu dimungkinkan dan kita sedang menyusun itu. Jadi tunggu saja, mungkin nanti informasinya akan kami share di website atau Facebook kami atau di Instagram kami. Seperti di slide terakhir saya bisa di situ, itulah kontak personnya. Siapa? Ada lagi Pak Femi, ada titipan ini dari Mas Riko nih, apakah bisa menggunakan alat bantu video selain dari visual sensus menggunakan video GoPro? Nah, hasilnya bagaimana, Pak? Ya, tadi benar. Tadi sampaikan saat kru ya, untuk backup ya. Ya, betul, betul. Dan hasil bagaimana? Ya, jadi untuk video, jadi saya coba itu di Raja Ampat. Jadi saya coba di daerah yang memang transparansinya cukup tinggi, ya. Jadi saya sedangkan yang di Lampung itu karena memang kru jadi nggak lihat apa-apa sama sekali. Jadi pada akhirnya justru pakai mata telanjang dengan pelan-pelan itu lebih bisa ditangkap yang saya lihat untuk yang di Lampung, ya. Yeah. Tapi kalau hasil yang di Raja Ampat itu belum saya olah, belum sempat saya olah, ya. Bagaimana saya coba membandingkan antara efektivitas dengan menggunakan kamera, jadi foto terus, lalu dilakukan juga dengan video dalam area yang sama, lalu ada yang saya coba cacat. Dan ketika mengidentifikasi
hasil yang video dan foto itu saya serahkan kepada teman lain. Jadi bukan saya. Jadi okay, independen yeah. istilahnya. Yeah. Jadi saya kasih ke teman lain untuk melihat bagaimana sih kira-kira hasilnya itu. Kalau misalnya saya sendiri kan sudah tidak independen lagi hasilnya. Itu yang sudah ada hasilnya tapi belum sempat di itu. Itu menarik, menarik. Terima kasih. Masih ada lagi nih, alasannya apa hanya 8 family ini yang dipilih untuk didata? Ya, sederhana sebenarnya. Jadi waktu tahap yang pertama core map itu, ketika tahap yang pertama itu, hampir semua jenis. Jadi ada 3 kategori. Major itu family Pomace Intridae, Labridae, macam-macam masuk di situ. Jadi major itu. Lalu ada kategori yang berikut adalah kategori target, itu yang tadi coralivore, dan kategori ikan indikator. Nah, ternyata kalau misalnya kita ngambil seperti yang semula, yang major itu, kasihan juga nanti mungkin nggak lulus-lulus orang kali mungkin. Itu kira-kira dalam pertimbangan praktisnya. Kasihan juga ya. Jadi, tapi prinsipnya itu kan dengan mewakili 8 family sesuai dengan ikan-ikan yang ada di situ, banyak hal yang sudah bisa diungkap, ya, banyak hal yang sudah bisa diungkap dari 8 family tersebut. Jadi itu kira-kira. Tapi secara pribadi biasanya peneliti yang sudah advance suka ngambil semua, Pak, ngambil semua apa ini. Mbak Ika, mungkin Pak Abrar bisa kasih komentar tentang dan Mas Ujud bicara yang tentang apa? Tadi ya. Iya, betul. Pit dan Lee. Ya, sebelum saya teruskan untuk pertanyaannya, Pak Abrar mungkin menambahkan yang tadi ditanyakan untuk menjelaskan PIT dan LIT-nya. Monggo silakan Pak Abrar. Terima kasih Mbak Ika, Pak Femi, Mas Ucu, Pak Tri. Tadi memang ada pertanyaan terkait dengan metode LIT sama PIT ya. Ya sebenarnya kalau kita itu ikan, kemudian megabentos, terumbu karang itu kalau melakukan penilaian seperti 3 serangkai, ya Pak Femi ya. Jadi kita memang sering berbarengan dan menggunakan transek permanen yang sama. Dan kadang-kadang juga menggunakan panduan transek yang sama juga. Sehingga sepintas sepertinya kita menggunakan transek yang sama. Tapi sebenarnya yang membedakan termasuk dengan yang karang sendiri ada LIT, ada PIT, itu salah satunya adalah unit samplingnya. Unit samplingnya. Misalnya kalau di PIT itu unit samplingnya itu adalah titik terhadap objek yang diamati, yang dijadikan objek. Jumlah titik. Sementara line transect itu adalah panjang kategori yang dilewati oleh transect. Jadi unit ukurnya beda, satu titik, satu panjang. Jadi satu jumlah titik, satu ukurannya mungkin sentimeter, milimeter atau sentimeter dan lain sebagainya. Itu yang pertama dari unit ukur itu sudah beda. Kemudian cover area yang terambilkan datanya juga beda. Secara logis, otomatis itu LIT itu lebih luas cover area yang tersamping dibanding dengan PIT. Karena dia bergaris, garis sepanjang garis itu diambil semua. Sementara PIT cuma sepanjang garis kita hanya mengambil titik-titik tertentu dengan jarak-jarak tertentu. Jadi cover areanya beda. Nah, itu kapan kita memakai itu sangat tergantung. Misalnya kalau kondisinya heterogen, ya, nah itu susah sebenarnya pakai PIT. Nah, makanya kalau kita kajiannya secara ekologi, semakin kita detail mengambilnya itu semakin lebih bagus. Karena kalau kondisinya heterogen, ya bisa jadi tidak tercover oleh titik kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu yang kedua. Kemudian berikutnya kita juga rata-rata menggunakan permanen transect. Nah, kalau permanen transect kita kembali ke lokasi semula setelah beberapa tahun atau sekali setahun atau berapa, itu ketepatannya dengan garis itu jauh lebih tinggi dengan titik. Karena titik bergeser sedikit dia sudah beda ya. Nah, itu dari sisi praktis di lapangannya bedanya seperti itu. Tapi dari sisi nilai yang dihasilkan kita juga sudah lakukan beberapa kali uji sebenarnya antara beberapa metode itu. Memang
seperti PIT dengan LIT itu memang nilai yang lebih tinggi itu LIT, karena tadi mungkin salah satunya karena cover area-nya itu lebih tinggi. Nah, itu pun tergantung sebenarnya kalau di beberapa kali uji, walaupun dia berbeda, kadang-kadang tidak signifikan nilai yang dihasilkan. Jadi sebenarnya metode, sekali lagi, pilihan metode itu sangat tergantung sih sebenarnya dengan kebutuhan dan tujuan penelitian kita. Nah, kalau kami hampir kita itu lebih ke kajian ekologi biologi, sehingga memang kita berusaha mendapatkan sampel yang betul-betul meng-cover area yang komplit dan yang beragam. Sehingga ini. Nah, foto yang sekarang kita gunakan itu sebenarnya juga modifikasi atau pengembangan dari PIT, tetapi di sini jumlahnya jauh lebih banyak, jumlah total titiknya. Nah, sehingga kita pun dengan pendekatan statistik itu akan jauh lebih bagus nilainya dibanding dengan PIT yang seperti biasa. Misalnya dengan PIT yang ada sekarang kita sekitar 1.500 titik per stasiun. Sedangkan yang kalau PIT yang awal dengan 4 kali transek kali 25 hanya 100 titik. Mungkin itu Mbak Ika tambahnya ya. Oke, siap Pak. Ya, ini kembali ke Pak Tri lagi, berarti jadwal terdekat untuk sertifikasi belum ada ya Pak ya? Insya Allah sih Agustus ya, kalau dimungkinkan ya, karena tentunya kita perlu proses untuk ke BNSP ya, tadi terkait ya, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan untuk online, uji kompetensi secara online. Nah, ini ada pertanyaan, Mbak, terkait dengan yang tadi terlewat step-step permohonan sertifikasi, mungkin nanti ya, bisa lihat di slide yang sudah saya sampaikan. Yang jadi poinnya adalah, apakah kalau sudah memiliki sertifikat SELAM dan LOCDEV melebihi standar minimum yang disyaratkan sebagai portofolio pengganti proses sertifikasi, sudah bisa mengikuti ini? Ya, memang persyaratan dasarnya harus dipenuhi terlebih dahulu, sesuai dengan yang ada di skema. Kemudian nanti memang kami melakukan pre-assessment kepada calon asesi, apakah nanti akan diuji secara portofolio atau memang akan diuji dengan metode yang biasa gitu, mulai dari tertulis, lisan, kemudian dengan demonstrasi dan sebagainya. Jadi di kami ini memang ada dua jalur pintu masuk. Yang pertama adalah bagi yang memang sudah experience dan bagi yang memang belum experience. Nah, itu treatment-nya akan berbeda sesuai dengan SOP kami, sehingga belum tentu seseorang itu portofolio dan juga belum tentu seseorang itu akan nanti ujinya adalah mulai dari wawancara dan sebagainya. Jadi nanti tergantung dari pre-assessment. Itu Mbak Ika. Mohon maaf, ini waktunya sudah lewat. Apakah kita lanjut sampai jam 16.30? Boleh? Silakan yang punya gawe aja. Kalau ya, ada pertanyaan lain dan sebagainya. Iya, masih ada yang harus Mas Ucu ini. Ya, kalau mau transek untuk yang kedalaman sampling Cima nih, Mas, untuk yang kedalaman 20 meter gimana? Terus ya, ada lagi sekalian ya, ya, kekurangan dari metode Bentos Belt Transect terdampak signifikasi terhadap data yang diperoleh, dan apakah solusi untuk mengatasi kekurangan dari metode tersebut? Baik, Mbak Ika. Yang pertanyaan transect, yang Kima 20 meter ini kayaknya Pak Riko ini ngetes saya nyelamnya sampai gitu kedalaman ya, berapa kan? Ya. Kalau di kedalaman 20 apa kabar tuh? Aman nggak? Ya, saya jawab yang kedua dulu Mbak ya. Ya, untuk kelemahan. Ya, memang saya tadi sudah sedikit menyinggung tentang kelemahan metode ini. Jadi karena cakupan areanya cuma dalam tanda kutip cuma 2 kali 70 meter dan itu hanya di kedalaman antara 5 sampai 8
meter. Artinya bahwa masih banyak sekali biota lain yang tidak mungkin pernah ditemukan di dalam monitoring. Ya, sebagai contoh, teripang-teripang yang ukuran besar itu rata-rata kan hidupnya di kedalaman di bawah 15 meter. Sementara transek kita kan selalu di kedalaman segitu. Ya, artinya tidak pernah ditemukan. Nah, atau mungkin yang ditemukan justru lewat dari 70 meter, mungkin di meter ke 90 atau 100 lewat. Nah, artinya masih di luar transek. Ya, secara statistik untuk kepentingan monitoring dengan luasan area 70 meter dan lebar 2 meter itu sudah cukup. Cuma untuk kepentingan lain mungkin yang lebih detail untuk keperluan misalkan studi, ya ini 2x70 sebagai acuan dasar. Kalau ingin dikembangkan lagi menjadi misalkan 5x100, ya silakan. Artinya bahwa yang kita terapkan, yang kita ujikan atau yang kita inginkan adalah standar minimum. Artinya dengan segitu aja sudah cukup, apalagi kalau misalkan yang berkeinginan lebih, misalkan seperti itu. Atau mungkin dilakukan ulangan di kedalaman. Misalkan yang transek kita sebagai ulangan pertama, nanti diulang di kedalaman antara 10-15 meter, dan ulang ketiga antara di bawah 20 meter, misalkan seperti itu. Itu akan lebih bagus lagi datanya. Nah, sekali lagi, tujuan utamanya apa? Kalau hanya untuk monitoring, transek dengan metode ini sudah cukup. Kalau untuk pengembangan itu urusan lain, mungkin tujuannya akan berbeda. Gitu. Nah, yang untuk 20 meter atau biota-biota yang kita temukan di luar transek, itu akan tetap akan menjadi data. Itu akan menjadi data yang sifatnya adalah kualitatif. Kalau tadi yang di dalam transek menjadi data kuantitatif karena kita hitung, yang di luar transek akan menjadi data kualitatif. Jadi kita tulis ada atau tidak ada tanpa memperdulikan jumlahnya. Seperti itu. Ya, kalau berarti aman kan yang ditanyakan, aman nggak nyelam 20 meter? Aman dong, Mas. Pada prinsipnya aman, tergantung experience-nya juga. Kan setiap level jenjang selam, sertifikasi selam yang diperbolehkan juga akan berbeda. Karena mungkin sebagian dari peserta mungkin belum memahami, dia belum bersertifikat, ya. Itu sebagai gambaran bahwa setiap jenjang penyelaman akan memiliki kriteria yang diperbolehkan untuk menyelam akan berbeda-beda. Siap. Sedikit untuk jenjang penyelaman, kalau untuk A1 open water itu kan maksimal 18 meter, Mas. Berarti boleh meng-cover semuanya kan untuk penelitian. Apalagi kalau sudah advance, karena syarat untuk menjadi scientific diver adalah advance. Berarti sudah bisa lebih dari 25 meter sebenarnya. Ya, makanya itu ya, Mas Riko? Dari tadi kan, dari awal kan saya bilang, wah ini berarti menguji saya sampai seberapa meter sih. Karena pada kenyataannya saya akan mengeksplor teripang sampai kedalaman lebih dari 30 meter. Karena memang habitatnya di situ. Dan saya perlu data itu. Balik lagi ke tujuan dan kualifikasi diri kita sampai yang diperbolehkan sampai mana. Oke, siap. Nah, ini dari Mbak Sari atau Ibu Sari. Oh, iya. Untuk kedepannya, apakah ada kemungkinan untuk mengimplementasikan indeks kesehatan megabentos mengingat indeks kesehatan terumbu karang sudah ada yang bergabung dengan ikan karang serta indeks kesehatan mangrove dan lamun yang juga sudah ada? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Sari, ini juga memancing saya ini. Proyek pribadi saya kedepannya memang seperti itu. Mungkin untuk disertasi saya arahnya ke situ sebenarnya, tapi memang di luar untuk kepentingan pribadi saya, memang kami di tim Bentos di LIPI memang bercita-cita membangun sebuah indeks untuk
Bentos. Nah, untuk itu data yang dari Mega Bentos inilah yang paling komplit saya rasa karena dilakukan secara bertahun-tahun dari awal 2000-an dengan cakupan area yang meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Kalau mungkin kelompok Bentos lain, mungkin di sini saya lihat ada Pak Sustiono kan, ini beliau kan juga peneliti Mayo Bentos ini. Mungkin beliau juga punya data dan kalau nggak tahu ini masing-masing kayaknya kan punya wacana ke depan untuk membangun ini. Nah, tergantung ya, cita-cita sendiri ya. Cita-cita itu didukung dengan bekal yang seperti apa dan kesiapannya seperti apa. Oke. Masih ada, apakah data tetap valid jika melakukan pendataan ikan? Ini Pak Femi ini. Gimana? Kita melakukan beberapa kali bolak-balik di jalur transek, tapi hanya mencatat jenis yang tidak ditemukan saat pertama lewat. Terima kasih. Ya. Pak Eva Wanta. Iya. Validitas data itu tetap harus diakui sebagai data yang valid. Artinya begini, apa yang Anda lakukan dan Anda temukan ketika melakukan proses pencatatan itu harus Anda menganggap valid sesuai dengan kaidah-kaidah kesepakatan standar itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kalau pada saat, karena ikan itu bergerak, karena ikan dia mobiling. Nah, saya punya pengalaman untuk daerah-daerah yang punya posisi transparansi yang tinggi, kalau untuk daerah-daerah yang transparansi yang tinggi, ketika saya berada dalam titik nol baru memulai itu, kalau jarak pandang saya bisa sekitar 10 sampai 15 meter, saya bisa mencatat yang posisi yang di 15 meter ketika dia masuk di dalam transek tersebut, ya. Itu tuh poinnya di situ, ya. Nah, kalau makanya itu kalau misalnya air keruh berarti kita punya daya pandang yang terbatas. Nah, sehingga sebenarnya salah satu persyaratan itu sebaiknya dilakukan pada air-air yang jernih, ya. Pada posisi air yang jernih, sehingga daya pandang kita itu lebih jauh, sehingga ikan yang masuk atau melewati transik itu kita catat sebelum kita sampai di lokasi tersebut. Jadi bukan cuma dalam posisi 2,5 kiri, ini dalam posisi tegak lurus sejajar dengan line transik, ya, bukan di luar line transik. Setelah itu, kalau misalnya ingin melakukan istilahnya punya data yang spesifik lagi yang di luar transek, mau turun ke bawah, mau sampai berapa meter untuk melakukan itu, silakan aja. Karena penelitian saya membuktikan yang di Raja Ampat itu, yang kita lakukan di cuman 70x30 dibandingkan dengan teman-teman yang melakukan sampai kedalaman, memang sangat signifikan berbeda. Sangat-sangat signifikan berbeda. Karena daerah areal pengamatan itu kan semakin luas, ya. Jadi jarak empat itu ketika dilakukan, saya coba tetap berada pada posisi 2,5 kiri dan 70 meter, lalu saya coba melakukan lagi yang di luar itu, ya pasti berbeda, ya. Tapi selama yang dilakukan itu adalah di dalam posisi untuk kesepakatan yang sudah dilakukan untuk tetap berada pada posisi itu, dan saya anggap itu valid. Nah, pertanyaannya begini, yang selama ini kita alami adalah tahun ini kelihatannya ikannya banyak, terus tahun depan tiba-tiba bisa turun jauh. Nah, yang saya amati adalah saat kapan Anda melakukan proses pengambilan data. Ya, ini poin pentingnya di sini. Kalau teman-teman melakukan proses pengambilan data pada saat air duduk, air tenang, dibandingkan dengan air bergerak dari pasang ke surut atau surut ke pasang, saya jamin bahwa yang Anda dapati dengan air dalam proses pergerakan air yang posisi bergerak pasang ke surut atau surut ke pasang itu pasti lebih tinggi yang dalam kondisi tersebut dibandingkan dengan air duduk, ya. Air duduk. Ini pengalaman kita, maka kita bilang kalau bisa, kenapa teman-teman yang melakukan Gary Allen atau beberapa peneliti yang ikan-ikan karang dunia itu senantiasa suka melakukan inventarisasi ikan di posisi air-air yang bergerak. Karena itu posisi di mana ikan keluar mencari makan.
itulah. Itu kira-kira sehingga proses pergerakan itu yang kita bisa dapat jenis-jenis yang lebih banyak, ya. Itu kira-kira sedikit perspektif. Nah, terus saya tambahkan juga begini. Untuk bicara struktur komunitas, rasanya 8 famili itu tidak bisa mewakili, ya. Itu betul, karena kalau bicara struktur itu kan mestinya dari top predator sampai yang apa nih plaktivora dan sebagainya, ya kan? Tapi ya untuk praktisnya supaya semua teman-teman bisa masuk di dalam posisi apa bergerak bersama-sama sebagai penilai, maka kita tentukan aja 8 famili ini, ya. Selanjutnya teman-teman yang sudah punya sertifikat atau sudah kompetensi bisa mengembangkan kemampuannya untuk bisa lebih banyak lagi lah, untuk bisa advance lagi lah, untuk bisa mengumpulkan data yang lebih banyak. Itu kira-kira dari sisi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Ika. Oke. Sepertinya sudah semua pertanyaan dibahas tuntas. Sudah tuntas atau belum ya? Mungkin kalau misalnya belum, habis ini masih ada ngobrol-ngobrol, silahkan yang mau stay. Tinggal untuk ngobrol-ngobrol. Jadi materi hari ini sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mas Ucu, Pak Femi, dan Pak Tri yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik, sangat paslah untuk kita belajar sore hari ini. Dan untuk tanggal 3 ini belum ada apa posternya, saya belum buat posternya untuk yang tanggal 3 Juli nanti akan ada Bunda Nurul dan Bli Eka karena belum ada fotonya. Jadi untuk dicatat tanggal 3 Juli jam berapa, Pak? Waktunya seperti ini, Pak. Oke. Okay. Nah, itu hari Jumat jam 2 sampai jam 4. Nah, kalau molor kan bisa sampai jam 5 nih, Pak. Kalau mau dilanjut ngobrol-ngobrol masih bisa sampai jam 5. Oke, sebelum mengakhiri semua kegiatan, terima kasih untuk seluruh partisipan. Terima kasih untuk narasumber, untuk semua yang ikut ribet pada hari ini, dan semangat sehat selalu. Salam sehat juga dari Jogja. Kita foto bersama dulu. Monggo silakan Mas Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Pada para partisipan yang masih bertahan di Zoom meeting, saya persilakan untuk mengaktifkan kamera karena kita akan foto bersama sebanyak 2 kali. Nanti tunggu aba-aba saya ya. Oke, masih belum mengaktifkan semua. Dalam kompetennya Mas Tri. Jangan lupa. Oh. Ini ya. Oke, bisa. Gini ya. Gini. Oke, kita foto yang pertama kali dulu. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mohon diaktifkan kameranya. 1. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sudah Mbak Ika, saya kembalikan ke Mbak Ika. Oke, terima kasih untuk partisipan semuanya. Salam sehat deh. Sampai jumpa lagi nanti tanggal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.